Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas dua sejarah peninggalan Nabi yang paling dicari oleh manusia. Pertama, Tabut Perjanjian, sebuah artefak suci yang dipercaya menyimpan 10 perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua adalah Haikal Sulaiman, sebuah struktur megah yang melambangkan kesakralan dan kejayaan peradaban manusia. Kedua peninggalan ini telah mencuri perhatian banyak orang selama berabad-abad. Makanya ikhwata, dalam video ini kita akan menyelami asal-usul dan keberadaan Tabut Perjanjian yang telah hilang dari pandangan manusia selama ribuan tahun. Apakah benar kekuatan magis tersembunyi di dalamnya? Selain itu, kita akan menelusuri keberadaan Haikal Nabi Sulaiman yang menjadi titik suci sekaligus titik kontroversi paling panas di muka bumi. Ikhwata, Tabut Perjanjian adalah peti kayu, ada yang bilang dilapisi emas. Panjangnya 1 meter, lebarnya setengah meter. Nabi Musa memerintahkan pembuatan tabut setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah di Gunung Sina, Bukit Sina, atau disebut juga Gunung Musa, yang terletak di semenanjung Sinai, Mesir. Gunung ini memiliki nilai sejarah dan spiritual yang diyakini oleh umat Islam, Yahudi, dan juga Kristen. Karena kita tahu, tiga agama ini memiliki ikatan spiritual dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Gunung Sina ini dikenal juga sebagai tempat bersejarah di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan salah satu mukjizat beliau, yakni membelah Laut Merah dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada abad ke-4 Masehi, orang Kristen Koptik datang ke gunung dan mendirikan sebuah gereja kecil di sana. Pada gunung itu juga didirikan sebuah biara Santo Catherine yang dihormati oleh banyak orang sebagai salah satu tempat paling suci di bumi. Biara ini telah bertahan dari banyak kelompok perampok gurun selama 1500 tahun. Umat Muslim membiarkannya utuh bahkan selama Perang Salib karena untuk menghormati sejarah Nabi Musa. Biara ini merupakan tempat Bani Israel menunggu Musa selama 40 hari 40 malam dengan menyembah patung sapi emas buatan Samiri. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran Surah Toha ayat ke-97, pada saat Nabi Musa alaihissalam kembali, marah Nabi Musa, kemudian membakar patung sapi emas tersebut dan membuang abunya ke laut. Lanjut ikhwata kepada Tabut Perjanjian. Tabut tersebut digunakan untuk menyimpan Taurat yang ditulis dalam dua lempeng batu dan berisikan 10 firman Allah untuk mendidik Bani Israel agar selalu ingat dan berpegang teguh kepada Taurat. Nabi Musa menjadikan tabut sebagai kiblat ibadah mereka. Ritual ibadah tersebut dilakukan dalam sebuah kemah besar yang disebut tabernakal dengan tabut diletakkan di tengahnya. Karena Bani Israel ini merupakan masyarakat nomaden, maka mau perang, mau kemanapun pergi, mereka selalu membawa tabernakel dengan tabutnya. Ringkas cerita, sepeninggal Nabi Musa, tabut sempat dirampas dari tangan Bani Israel. Kala itu ikhwata, Bani Israel berada dalam suasana kacau dan tertindas. Kaum yang merebut tabut saat itu adalah para penyembah berhala yang dikenal kejam dan juga bengis. Mereka adalah kaum Bani Amalikah, penguasa negeri Kanaan. Bani Israel kemudian meminta kepada nabi mereka saat itu yang bernama Nabi Samuel, meminta Nabi Samuel agar diutus satu raja untuk memimpin mereka melawan Jalut. Kemudian Nabi Samuel berdoa kepada Allah dan terpilihlah Tolut sebagai raja. Tolut adalah orang miskin, kerjanya serabutan. Awalnya Bani Israel ini menolak, kenapa harus Tolut? Kami loh, kata mereka, yang berhak jadi raja. Karena Tolut bukan keturunan Yahuda tapi keturunan Benyamin yang beda ibu sama mereka. Jadi ikhwata, sebagai bukti bahwa Tolut ini dipilih sama Allah jadi raja, tabut itu akan dibawa sama malaikat dan diturunkan di depannya Tolut dan bala tentaranya. Sebagaimana kisah ini tersirat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 248, yang artinya, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat sakinah, ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu akan dibawa sama malaikat. Sesungguhnya dari kejadian ini ada tanda bagi kalian bahwasanya Tolut itu menjadi raja. At-Tabari mengutip riwayat Wahab bin Munabbih menceritakan ketika tabut itu dipindahkan malaikat dari tangan musuh kepada Tolut.
berhala-berhala dari Amalikah terjungkir balik kepala-kepalanya. Kemudian Tolut pun memimpin Bani Israel untuk memerangi Jalut. Nah, disanalah muncul seorang pemuda bernama Daud yang berhasil mengalahkan Jalut. Akhirnya Tolut berhasil mengalahkan Jalut. Kemenangan Bani Israel ini ditandai dengan kematian Jalut di tangan Daud. Kemudian Daud inilah yang diangkat Allah sebagai nabi dan rasul sekaligus pemimpin Bani Israel menggantikan Tolut. Kemudian ikhwata, Nabi Sulaiman yang merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam, beliau membangun rumah Allah atau Baitul Maqdis. Tempat itu juga disebut dengan Haikal Sulaiman. Dikatakan juga Haikal Sulaiman ini menggantikan tabut. Seorang cendekia muslim yakni Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tabut itu diletakkan di Haikal Sulaiman. Berlalunya zaman, Nabi Sulaiman sudah wafat. Kemudian masuk kepada masa perpecahan Asr al-Inqisam. Di masa ini terjadi perebutan kekuasaan yang akhirnya berujung pada perang saudara antara kabilah-kabilah Bani Israel. Saat itu ikhwata, Bani Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Pertama adalah Kerajaan Israel atau Kerajaan Utara yang dipimpin oleh Yerobim bin Nibat. Nibat adalah salah satu bawahan Nabi Sulaiman yang dahulu membangkang kepada Nabi Sulaiman. Ibu kotanya adalah Nablus dan terdiri dari 10 suku. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan Samaritans atau orang-orang Samaria. Kemudian kerajaan kedua adalah kerajaan Yahuza, Yahudi atau kerajaan selatan, dipimpin oleh Rehabim bin Sulaiman. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah ikhwata, pada masa perpecahan ini terjadilah banyak kekacauan, kekufuran bahkan kemurtadan. Terlebih lagi pada kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobim bin Nibat. Internal kedua kerajaan ini kacau, kemaksiatan dan kesyirikan merajalela, dan eksternal mereka pun rawan dari serangan berbagai musuh yang mengincar mereka, baik itu dari bangsa asli Palestina, Aram, Edom, ataupun Moab. Sampai akhirnya datanglah Raja Sarjun II pada tahun 722 sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa diutus, dan akhirnya mereka pun mampu mengalahkan kerajaan utara Palestina atau kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobim bin Nibat, yang mana kerajaan ini tegak selama 244 tahun. Jadi di sini kerajaan Israel sudah habis. Di masa inilah Taurat hilang dan tidak ada yang hafal Taurat ketika itu, sehingga nanti ada kisahnya itu tentang kisah Uzair. Nah, Uzair ini Allah beri kelebihan menghafal Taurat. Nah ikhwata, sisa satu kerajaan Yahudi yang masih tetap tegak walau mereka terluka cukup parah. Sama mereka masih ada Haikal Sulaiman. Selama sekitar 362 tahun kerajaan ini masih tegak hingga mereka akhirnya dibantai oleh bangsa Kipti dari Mesir. Kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi datang raja bengis dan kejam bernama Nebukadnezar. Di sini bangsa Kipti diusir dan kerajaan Yahuza atau Yahudi dibantai sama Nebukadnezar. Kemudian Haikal Sulaiman dihancurkan. Bani Israel banyak yang dijadikan budak. Jatuhnya kerajaan Yahuza ini menandakan hancurnya seluruh kerajaan Yahudi atau Bani Israel. Sejarah Yahudi ini bisa kalian dengar lengkapnya pada video yang udah kita bahas berjudul Sejarah Bani Israel di Tanah Palestina. Kemudian ikhwata, pada tahun 70 Masehi, Jenderal Romawi Titus membantai dan memburu serta menahan mereka Yahudi habis-habisan, kemudian menghancurkan lagi Haikal Sulaiman di Yerusalem. Kemudian pada tahun 135 Masehi, Kaisar Adrians menghancur leburkan Haikal Sulaiman kecuali sebuah dinding di bagian baratnya yang kini mereka sebut dengan Dinding Ratapan. Orang-orang Yahudi sekarang masih mencari tabut perjanjian yang mereka anggap sebagai simbol kekuatan magis. Mereka meyakini apabila tabut itu berhasil ditemukan, maka keagungan dan kejayaan mereka akan kembali dan dapat menguasai dunia lagi. Tidak hanya Yahudi ikhwata, berbagai kalangan pun tertarik melacak keberadaan tabut. Di zaman modern, semasa Perang Salib, saat Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib pada tahun 1099 Masehi, kelompok Ordo Sion dan Kesatria Templar telah melakukan penelitian dan penggalian di Baitul Maqdis untuk menemukan tabut perjanjian. Hasilnya nihil. Popularitas artefak suci tersebut tidak pernah seret bahkan ketika memasuki zaman modern pun. Kemudian ikhwata, Adolf Hitler diketahui memiliki ketertarikan khusus pada artefak-artefak kuno legendaris. Dan memang menurut catatan sejarah,
Mereka ini sampai menjalankan sejumlah ekspedisi untuk mendapatkan barang-barang legendaris. Salah satunya adalah tabut perjanjian. Jadi ambisi uniknya ini konon dilakukan Hitler untuk kekuatan senjata. Akan tetapi, kemungkinan besar Hitler berniat menggunakan artefak-artefak tersebut sebagai bahan propaganda terkait superioritas dirinya dan ras Arya. Kepemilikan tabut bagi Hitler akan memberikan legitimasi politik bahwa dialah yang paling berhak memimpin manusia. Kemudian ikhwata, pada tahun 2018, tabut perjanjian Nabi Musa diklaim oleh para peneliti ditemukan di Ethiopia. Peneliti dan arkeolog yang tergabung dalam Bible Archaeology Search and Exploration Institute, mereka mengklaim bahwa mereka telah menemukan tabut perjanjian. Tim peneliti mengatakan bahwa tabut perjanjian telah dibawa keluar melalui Sungai Nil. Kemudian ikhwata, menurut mereka, Raja Manasye dari kerajaan Yehuda, dia mengamankan tabut perjanjian itu ke daratan tinggi terpencil di kota Aksum, Ethiopia Utara. Jadi, para pendeta yang ada di sana mengklaim bahwa tabut perjanjian ada di dalamnya. Sayangnya, para peneliti tersebut tidak diizinkan untuk melihat langsung benda paling sakral umat Yahudi itu. Ini berarti klaim para peneliti itu tidak memiliki validitas dan nasib tabut perjanjian masih diliputi misteri. Baik ikhwata, selain tabut perjanjian, artefak lain yang masih misterius dan terus diburu oleh bangsa Yahudi adalah Haikal Sulaiman. Ini sering kita bahas. Dalam tradisi Yahudi, tabut perjanjian memiliki keterkaitan yang erat dengan Haikal Sulaiman. Sebagaimana telah kita bahas, tabut perjanjian disimpan di Haikal Sulaiman sebagai bait suci. Bangsa Arab menyebutnya dengan Baitul Maqdis. Jika tabut perjanjian dianggap sebagai simbol kekuasaan Tuhan, maka Haikal Sulaiman diyakini sebagai tempat paling suci dalam tradisi Yahudi. Anak Nabi Daud atau Nabi Sulaiman itu membangunnya di area yang sangat luas dan megah. Keturunan Bani Israel itu meyakini reruntuhan Haikal Sulaiman berada di atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Kemudian, sejarawan Yahudi menganggap kuil Sulaiman diduga terletak di sebelah selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tempat ini pernah dipakai sholat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ia kemudian meletakkan sebuah batu atau derok. Lalu oleh Abdul Malik dibangunlah kubah di atas batu tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama The Dome of the Rock. Pada tahun 1560, seorang rabi Yahudi memulai tradisi. Tradisi ritual menangis di tembok Masjid Al-Buraq yang merupakan bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa. Alasannya adalah tembok itu diklaimnya bagian dari sisa-sisa Haikal Sulaiman. Inilah yang sekarang populer sebagai tembok ratapan. Pendapat lain menyatakan tembok ratapan adalah sisa-sisa dari bangunan bait suci kedua yang didirikan oleh Raja Israel Herodes. Ikhwata, keberadaan kuil suci Sulaiman hingga saat ini masih menjadi perdebatan dan mengundang kontroversi. Bagi sebagian sejarawan, kuil tersebut dianggap tidak ada dan hanya merupakan khayalan bangsa Yahudi semata. Namun, beberapa kalangan, terutama kaum Yahudi pro-Zionisme, meyakini bahwa kuil tersebut benar-benar ada di sana dan menjadi salah satu alasan untuk mereka menguasai Palestina. Pencarian keberadaan kuil suci Sulaiman pertama kali dilakukan oleh arkeolog pada tahun 1836 lewat ekspedisi Prancis. Usaha tersebut kemudian dilanjutkan oleh lembaga arkeolog Inggris pada tahun 1867 sampai 1870. Kemudian ikhwata, pada tahun 1940, itu para arkeolog Amerika Serikat pun turut mencari situs suci ini. Namun dari semua penelitian itu, tidak ada bukti yang dikemukakan secara eksplisit soal keberadaan Haikal Sulaiman. Umat Islam khususnya yang ada di Palestina, ya curiga terhadap klaim historis pihak bangsa Yahudi itu. Isu keberadaan Haikal Sulaiman menjadi sensitif karena umat Islam juga meyakini Baitul Maqdis adalah salah satu tempat suci, bahkan merupakan kiblat pertama. Jadi, legenda Haikal Sulaiman dianggap sebagai legitimasi Israel untuk menguasai Palestina. Sementara penggalian di pondasi Baitul Maqdis untuk menemukan Haikal Sulaiman dianggap hanyalah akal-akalan Zionis untuk meruntuhkan bangunan suci umat Islam, yakni Masjid Al-Aqsa. Faktor teologis politis inilah yang terus-menerus memicu konflik panjang sampai hari ini. Baik ikhwata, inilah sejarah peninggalan Nabi yang kita bahas hari ini. Jika bermanfaat, silahkan di-share. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.